Bribda Yohanes Lumban Gaul anggota Polri berprestasi internasional. RHLG TV Channel, Bribda Yohanes Rikat Aditya Lumban Gaul personel Korps Kepolisian Air dan Udara Korpolairut, Badan Pemelihara Keamanan, Baharkam Polri menorehkan prestasi gemilang dalam kejuaraan dunia polisi series Can-Am Police and Fires Games 2024. Ajang tersebut diselenggarakan di Slippery Rock University, Pennsylvania, Butler County, Amerika Serikat pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Bayangkara pelaksana pada Urmin Bagrenmin Korpolairut Baharkam Polri yang berhasil menyabet 3 medali emas pada ajang itu. Sosok yang bangga selain Kapolri dan anggota Polri di seluruh Indonesia juga turut bangga Irjen Pol Muhammad Yasin Kosasi yang juga Kakorpolairut Baharkam. Hasil ini tentu menjadi kebanggaan bagi kesatuan dan menjadi motivasi bagi personil lainnya untuk menorehkan prestasi di masa mendatang. Saya ucapkan selamat, kiranya bisa terus mengharumkan nama bangsa, pribadi, dan institusi Polri, ujarnya. Irjen Pol Yasin Kosasi juga adalah sosok pembalap mobil nasional alumni Lemhanas 2016 dan Akpol 1991. Kejuaraan dunia polisi series Can-Am Police dan Fire Games 2024 diikuti oleh lembaga kepolisian dan pemadam kebakaran dari 8 negara. Yohanes selaku perwakilan dari Polri mendapatkan 3 medali emas dalam nomor pertandingan renang 50 meter gaya bebas, 100 meter gaya bebas, dan 50 meter gaya dada. Catatan waktu yang ditorehkan oleh Bribda Yohanes memenuhi kategori limit sehingga dapat mengikuti kejuaraan dunia polisi pada tahun 2025. Kegiatan itu diikuti oleh 30 negara lebih. Demikian RHLG TV Channel melaporkan. Terima kasih.